Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh Gancas dimanapun berada. Selamat malam batu-batu Gancas. Semoga seluruh Gancas sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada malam hari ini saya berada di Desa Sleman, Kecamatan Jatibarang kayaknya. Saya lihat ada rumah yang mirip atau kayak zaman Belanda gitu. Dari arsitekturnya dan kosong. Dan saya tanya-tanya sekitar rumah ini di orang warungnya katanya sekitar 2017 terakhir ditinggalin gitu. Jadi 3 tahunan kosong gitu. Tapi kurang tahu sih, barangkali ada ahli warisnya yang tahu rumah ini kosongnya berapa tahun. Saya juga mohon maaf ya, karena udah video kesini hanya saya mencoba untuk beruji nyali di rumah ini karena kelihatannya kosong rumahnya dan lama nggak ditinggalin gitu. Kalau memang nggak ada penampakan atau nggak ada penunggu, ya mungkin saya ceritain juga nggak ada penunggunya gitu. Oke. Tetap dukung channelnya Gancas TV ya sedulur, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya juga, terus bantu bagikan ke media sosial lainnya, like kalau memang suka sama videonya. Oke, tanpa banyak membuang waktu, kita telusuri bangunan ini dan kita masuk. Oke sedulur, kita masuk, saya skip dulu ya. Oke, sekarang saya udah di dalam. Mari kita telusuri bangunan ini, bagaimana keseruan di dalam bangunan ini. Oke, saatnya kita explore. Let's explore. Ini kamar yang pertama ya sebenarnya. Oke, assalamualaikum. Nih, oh, jendela-jendelanya ini udah saklar sih. Wah, tapi nggak ada lampu nih. Tapi itu atapnya udah jebol-jebol ya. Oke, jendelanya masih jendela zaman dulu ya sedulur ya. Ini kamar pertama kosongan. Oke. Masuk ke ruangan ini juga di sini ada barang-barang dulu. Ah, masih rame ya. Assalamualaikum. Ini kamar yang kedua. Jadi saya tadi juga menggali informasi tentang bangunan ini yang katanya terakhir dihuni tuh, maksudnya ditinggalin tuh sekitar tahun 2017. Jadi, oke, tuh, oh ya benar, berarti ini terakhir tahun 2017. Itu juga ada fotonya. Selamat dan sukses wisuda ahli apa itu? Enggak tahu, ini tahun 2007-2008. Oke, ini kamar yang kedua, kosong, nggak ada apa-apa juga. Cuma ada kastok di sini. Tuh. Pemandangan keluar ke ruangan tengah yang paling gede. Ini jendela-jendelanya jendela zaman dulu juga sih ya sebelum. Oke. Ini di ruangan yang paling gede. Ini kayaknya juga banyak kelelawar sih. Wallah, karena di sini tuh banyak kotoran bekas makanan kelelawar. Ini kamar yang ketiga.
Assalamualaikum. Kosong juga sedulur. Gak ada apa-apa. Senyap ya. Kosong. Oke, lanjut. Saya dengar tadi kayak suara ngegeram gitu. Tapi gak tahu sih. Oke. Dan ini yang di belakang. Oke. Saya ambil pencahayaan lagi karena ini belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Ini bagian belakangnya sebenarnya. Oke, kita turun. Wah. Wah, Allah, Allah, Allah. Allah Akbar. Kayak bekas anu apa? Wah, atapnya udah pada jebol. Kalau mau masuk juga takutnya ambrol. Oke, kita lihat di bagian belakangnya aja. Wah, udah semak-semak sedulur. Udah semak-semak semua. Auranya udah beda di belakang sedulur. Ini pemandangan dari belakang. Oke sedulur, saya masuk ke sini juga menggali informasi ya dari orang warung di sebelah. Nanya-nanya. Katanya nggak tahu kalau masalah yang punya, karena bangunan ini udah lama nggak ditinggalin, dan juga kayaknya yang saya tanya nggak tahu juga tentang sejarahnya bangunan ini gitu. Dan ini pemandangan di belakang. Pengen saya masuk ke sana tapi takutnya ular ya, bisa dilihat tuh. Gak bisa dilewatin aksesnya. Tapi untuk bagian belakang sini saya ngerasa merinding sih. Oke. Saya masuk lagi ke ruangan tengahnya. Sini ada sisir-sisir. Ngerasa di bangunan ini nggak bisa berkata apa-apa ya. Oke teman-teman atau sedulur gancas yang mempunyai indera keenam atau bisa ngelihat hal-hal gaib, tulis deh di kolom komentar kalau memang melihat penampakan atau ada sesuatu yang bisa dijelasin. Kalau saya ngerasa di sini berat, ya bisa dilihat sih, merasa berat gitu. Oke, bagi penunggu yang ada di sini, barangkali mau nampakin diri, Allah Akbar. Saya ngerasa tadi ada sekelebatan di sini. Ada sekelebatan, sedulur.
Bisa dilihat nggak? Ya. Barallah, barallah, barallah. Sekali lagi, bagi penunggu yang ada di sini, saya sedikit beruji nyali di sini. Barangkali mau nunjukin eksistensinya, sok silahkan. Dan catatan untuk rumah ini ada 3 kamar. Kosong semua ya sedulur, tadi udah dimasukin satu-satu dan bagian belakang juga kosong, nggak ada barang apa-apa yang dikhawatirkan saya ambil atau gimana gitu. Saya juga nggak berniat mau apa ya, berbuat jahat di sini, hanya sebatas menguji nyali saya mengeksplor tempat yang sudah lama nggak ditinggalin, tempat yang terbengkalai. Saya di bagian tengah sekarang. Ini pintu samping kayaknya. Meskipun ada barang-barang apapun yang saya penasaran, saya nggak bakalan ambil gitu. Karena yang saya butuhkan hanya video dan eksplorasi tempat-tempat yang memang kosong gitu. Bagi keluarga yang memiliki atau sedikit apa ya, ahli waris di sini atau yang punya, saya mohon maaf karena masuk ke tempat atau ke rumah ini kalau nggak izin. Tapi saya udah gali informasi di luar sama orang-orang, nanya-nanya, cuma hanya karena orang-orang yang nggak mau di videoin jadi saya nggak sertain gitu videonya. Padahal saya tanya-tanya 2-3 warung saya tanya tentang informasi tempat ini gitu. Allah Akbar. Tadi saya penasaran di sini. Tadi ke arah sana, sekarang ke arah sini dia lewat. Yang di belakang nih. Sekali lagi, buat penunggu yang ada di sini, saya coba menguji nyali di tempat ini. Barangkali emang ada penampakan, sok. Kalau memang nggak ada, saya ceritain juga nggak ada di sini. Aman, gitu. Saya ngerasa angin ada di bawah kaki saya, maksudnya angin menerpa di kaki saya, padahal saya ngerasa gerah di sini, ada angin, saya ngerasain angin di kaki. Oke. Saya masuk ke depan lagi. Allah Akbar. Di sini juga kayak ada barang-barang sih. Kayaknya orang tunawisma kayaknya, kayak apa, orang gila kayak. Kalau di depan rasa ramenya ya, karena pinggir jalan sih. Oke. Jadi seperti itu aja deh penelusuran di rumah ini di Desa Sleman, Kecamatan Jatibarang atau Kecamatan Sleg ya. Entarlah nanti saya cari-cari informasi untuk detail alamat rumah ini. Terima kasih seluruh Gancah sudah ikutin pada malam hari ini video di
Desa Sleman di rumah bekas kayak zaman Belanda gitu. Tadi saya lihat sekelebatan bayangan di sini. Oke, seperti itu aja penelusuran dalam malam hari ini. Terima kasih, tetap dukung channelnya Gancas TV dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya juga. Kemudian bantu bagikan, share, like kalau memang suka sama videonya. Dan saya mohon maaf kalau ada perbuatan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Dan saya hanya cuma sebatas explore, tidak ada unsur apa-apa, eksplorasi aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.